buat teman-teman. Ukurannya bukan viral. Jadi merasa karya kita berhasil, kreativitas kita maksimal, itu ukurannya apa buat masing-masing? Kalau aku pribadi, aku kan pasti kalau ngerjain sesuatu pasti ada target ya. Ada target kita berbicara sama siapa gitu. Begitu komunikasi itu berjalan dengan baik gitu ya, at least kan ada researchnya nanti kemudian. Kalau itu berhasil, menurut aku itu udah selesai di akunya gitu ya. Jadi kalau memang pada akhirnya menghibur juga pasti gitu ya. Menghibur dalam artian menghibur secara konseptual ya. Gitu gak yang ngawur-ngawuran gitu ya. Jadi itu menurut aku udah cukup sih gitu. Konten ini udah berhasil selama lama tombol post udah dipencet. Jadi itu udah ke-publish dan kita udah meng-execute konten itu. Ya itu udah berhasil. Kalau misalkan engagementnya naik atau turun, itu untuk pembelajaran kita selanjutnya, tapi itu gak nentuin kayak kontennya tuh works atau enggak sih. Kalau aku lebih ke impact-nya sih mungkin ya. Kayak Wonderland 1 kan, impact-nya sekarang banyak sekolah-sekolah SD, sebelum jam masuk mereka memutarkan Wonderland. Oh keren! Jadi kayak mereka auto mendengar dan gak sadar menyanyikan gitu. Jadi hal itu pun udah bikin aku ngerasa berhasil dan cukup senang sih. Kalau saya sesimpel ketika Wonderland Indonesia pun misalkan tidak ada yang nonton cuma 1000 orang. Tapi ketika kita ngelihat itu dan kita bangga sama proses kita sendiri itu berhasil.